Anda masih menyaksikan Buletin A News pagi. Pemirsa, sebuah restoran di daerah Sunter, Jakarta Utara tertangkap kamera memasak dengan cara yang tak biasa. Makanan yang disajikan digoreng bersama dengan kertas nasi. Sajian makanan ini menuai komentar beragam dari warga netizen. Dalam video yang diunggah oleh salah seorang pengguna akun Twitter menunjukkan seorang karyawan resto menyiapkan hidangan ayam. Filet ayam dipukul-pukul hingga pipih, kemudian dipindahkan ke atas lembar kertas pembungkus nasi. Selanjutnya, ayam dibumbui dengan adonan tepung berbumbu. Ayam berikut kertas plastiknya dimasukkan ke dalam minyak panas dalam wajan besar. Makanan yang dimasak ini diduga ayam Nanking. Kemungkinan daging filet ayam yang dipipihkan lebar dilapisi tepung di atas kertas nasi agar tetap utuh ketika digoreng. Namun prakteknya, seperti ini bisa berbahaya bagi tubuh karena plastik tidak untuk dimakan.